bemo lagi nanjak. Ya Tong, soal kontrakan yang tadi, gak apa-apa deh, lu tinggal masuk aja tuh, 90 ribu gak apa-apa. Tapi lu mesti bertiga, sama yang lain. Eh? Hah? Bertiga? Patungan. Siapa aja? Kalau soal itu, gampang gue yang cari ntar. Eh? Mana duitnya? 90 ribu? Eh? Apa-apa? Nah, lu tadi taruh di sini kan? Iya, tapi baik-baik, biar saya ambil. Biar gue yang ambil, biar. Kata lu 60 ribu kok cuma 85 ribu? 85 ribu ini udah bayar baso pagi. Ah, kagak bisa nih, Mas. Mana gocengan tadi? Yang gocengan tadi mana? Ya, ini. Dia makan basonya ngutang dulu, eh. Kalau lu mau nagih, dia udah ngontrak di kontrakan gue. Eh, kontrakan. Hei, Tong. Gua tunggu ya di kontrakan ya. Satu lagi. Ada ya orang kayak gitu. Jadi naik angkot lo, pergi sana. Jalan. Tenang. Sekarang lo ikut gue. Tunggu, Pak. Maaf. Saya beneran nggak ngapa-ngapain, Pak Haji. Ya, tadi cuma nolong terus nganter dia. That's it. Tenang aja. Lo nggak bakalan gue apa-apain, ya. Lo gue terima ngontrak di tempat gue. Tapi kan uang saya kurang, Pak Haji. Ntar ke cukup. Pare. Tadi di sini kan? Iya, tapi oh, iya. Tadi kan sepatunya hilang. Nah, kebetulan ini ada sepatu. Udah lama nggak dipakai, sayang. Buat kamu aja nih. Wah, makasih ya, tuh, Ah. Mudah-mudahan ukurannya pas ya. Pastilah, pasti. Waduh. Kok kanan kirinya beda, Ah? Ya, segitu mah itu sudah alhamdulillah. Yang penting nggak bikin sakit. Emang pernah dengar gitu kalau orang pakai sepatu sebelah-sebelah kepalanya jadi pusing, perut mual-mual, terus badannya meriang. Pernah tidak? Ya nggak pernah sih, Ah. Berarti kamu sudah paham. Ini mah dijamin tidak bakalan hilang lagi. Saya dicoba, Gresel. Iya, sepatu apa? Mendingan segini mah dulu mah sepatunya kiri semua. Tidak apa-apa, tidak sakit apa. Cuman keselio aja. Tong. Rumah kontrakannya. Tong. Nih, bakal temen kontrakan lu. Satu kontrakan. Dia, Pak Haji. Iya, kenapa emang? Ngapain gitu-gitu saya? Hah? Anda ngapain datang-datang sini, ha? Anda sengaja ikutin saya. Saya ngontrak di sini, Anda ikut kontrak di sini. Oh. Mau Anda apa sih? Hah? Saya teh duluan. Oh. Wah, lu berdua udah pada kenal. Ya syukur deh kalau begitu. Nih, satu lagi. Bakal teman satu kontrakan lo. Kamu ya? Kamu rupanya kabur ke sini. Copet. Ini copet lagi. Apa-apa ini? Kamu copet kan? Kamu copet. Kampret rupanya. Assalamualaikum. Salam. Anelia, pas banget kamu yang buka pintu. Mungkin ini namanya jodoh. Berarti cuk dilantik. Apaan tuh? Saya kasih tau buat kamu. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Saya akan coba bantu kamu untuk buka memori kamu ya. Silahkan dulu. Ya, oke. Konsentrasi, siap.
Nah, ya, kamu tahu dong apa yang hilang? Iya. Aku ingat. Amel, ini dompet Amel yang hilang, ya. Dan terus terang, Bang Diki yang menyelamatkannya. Gitu. Saya pahlawan kamu. Pangeran ganteng. Iya, gitu. Tapi pangeran ganteng. Tapi sayang. Tapi. Saksi ya, semua saksi ya. Iya. Copet saya ada tangan dia, dengerin. Berarti kamu adalah copet. Copet. Ada di keterlaluan sekali ini dompetnya dia. Copet, jangan sembarangan ngomong ya. Copet, diam lo. Di kampung sini copet dilarang masuk. Copet, saya bukan copet. Eh, copet, diam. Mana copet? Pegang gua. Bukan copet, pegang gua. Ada apa nih? Saya juga tidak tahu, Pak Haji. Saya teh baru datang ini. Eh, jangan lari kamu. Tadi ke. Tangkap ya kamu ya. Tangkap kamu. Mau ada apa sih? Hah? Pakai pita saya copet, bawa orang sekampung segala. Udah tangkap nih. Hei, berhenti lo. Nah. Diki. Wah, gue bukan Diki. Iya lu Diki. Seribu kali lu ganti baju, gua gak bakal ada salah. Pasti lu Diki, bau lu aja ketahuan. Jangan bohong lu. Aku lu gak usah copet. Ajar. Siap-siap. Eh, pada kemana sih? Takut ketahuan ya. Saya merasa bukan calon, kenapa saya lebih takut? Berhenti! Eh, Bapak, ada saya kan? Lu bikin ribut aja ya. Bikin ribut di kampung aja, lu main pukul-pukul aja. Hah? Kalian semua tuh sekongkol ya. Saya mau tahu. Ini harus selesai di kantor polisi. Kau masih gak ngaku juga ya? Ayo! Ayo! Beb! Sini! Udah ketangkap! Beb, sini! Ketangkap, Beb! Apa aku bilang? Bukan aku orangnya, tapi itu. Serta tapi tunggu. Kamu ya? Berarti kamu copet ya kan? Maksudnya tadi. Ngaku kamu ya, copet. Nah, segala sesuatu itu jangan mendahulukan emosi. Tidak baik. Ingat. Manusia itu sangat mudah terseret ke dalam perasaan negatif. Kalau pikiran kita tidak dijaga untuk selalu berpikir positif, akibatnya akan seperti tadi. Betul tidak? Iya betul, betul. Dik. Iya. Sekali lagi saya meminta maaf ya. Enggak ada masalah. Lagian, saya juga mau minta maaf karena mungkin menyimpan dompet untuk tujuan pribadi. Sorry. Ini teh sudah? Sudah, ya. Bisa kita mulai makan? Oh iya. Iya. Baik. Tetap, harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Awas saya dong ini. Bisa ya. Awas kantuk balangnya ini. Nggak ngerasa pasti bakal gini. Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Nasinya kurang hingga lauknya. Itu mau punya tuh.